Sementara itu, pemirsa, dari total 879 mahasiswa yang diwisuda, 6 diantaranya tercatat sebagai wisudawan dan wisudawati terbaik. Atas prestasinya tersebut, UIN Antasari Banjarmasin menyerahkan penghargaan yang diserahkan Rektor UIN Antasari Profesor Dr. Mujibur Rahman bersama Ketua Senat Al-Jami'ah Profesor Dr. Hafiz Ansari. Momentum wisuda sarjana ke-80, wisuda magister dan doktor ke-50 di Gedung Serbaguna Kampus 2 UIN Antasari di Banjarbaru memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik dari masing-masing fakultas. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Rektor Profesor Dr. Mujibur Rahman bersama Ketua Senat Al-Jami'ah Profesor Dr. Hafiz Ansari. Dari 6 wisudawan dan wisudawati terbaik tersebut, atas nama Reza Ratama SPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, EPK 3,91. Selanjutnya Muhammad Reza Rahmadian SAG, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, EPK 3,90. Pahma Nawalia, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atau Muamalah, EPK 3,85. Lita Rahmadiani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, EPK 3,78. Dr. Ahmad Rasidi, dari Pasca Sarjana S3, Program Studi Ilmu Syariah, EPK 3,61. Berikutnya Nurul Hafizah, MPD, dari Pasca S2, Program Studi Agama Islam, EPK 3,77. Salah satu wisudawati terbaik, Lita Rahmadiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengaku sangat bangga dan bersyukur bisa menjadi wisudawati terbaik. Bahkan dirinya mengaku tak menyangka bisa mendapatkan penghargaan setelah menempuh pendidikan selama lebih kurang 3,7 tahun. Sebenarnya campur aduk ya Pak, ada rasa senangnya, ada sedihnya juga. Karena kalau rasa sedihnya itu karena sudah berakhir ya perkuliahan, nanti akan kembali ke tempat masing-masing juga, nggak bersilaturahmi sama teman-teman yang di kampus, pasti akan kembali ke tempat masing-masing. Kalau rasa senangnya itu ya alhamdulillah, nggak nyangka juga dapat penghargaan yang diberikan. Kalau untuk melanjutkan itu masih belum tahu Mbak, kalau sudah selesai ini insya Allah mau bekerja dulu, kalau memang ada waktunya bisa melanjutkan. Atas prestasinya ini akan menjadi bekal motivasi untuk bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan yang lebih tinggi. Kedati saat ini akan fokus untuk bekerja lebih dulu di salah satu perusahaan yang sudah dijalaninya. Muhail Banjar TV.